Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Baik. Pemirsa di mana saja berada, jumpa lagi kita pada channel ini untuk membahas trik, tips, atau belajar bahasa Arab. Dan pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada buku Durusul Lughatil Arabiyah. Dan seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwasanya buku Durusul Lughatil Arabiyah yang berbahasa Arab ini kita akan sandingkan dengan panduannya. Panduan yang berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena dengan panduan ini kita akan lebih cepat ya, dan kita tidak menjelaskan apa yang tidak perlu dijelaskan pada setiap dars. Karena kalau tidak pakai panduan, ya kita akan menjelaskan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dijelaskan, ya karena yang pertama dia butuh tahapan, ya. Yang kedua, buku ini memang sudah disusun secara sistematis, jadi tidak boleh timpang tindih dalam menjelaskan. Baik. Dan pada video kali ini kita akan menjelaskan panduan untuk dars yang pertama. Ya, pada pelajaran yang pertama. Nah, pada setiap panduan ini atau di panduan di setiap pelajaran ini yang kita akan ambil adalah catatannya saja. Jadi kita fokus pada catatannya, sedangkan yang lain ini adalah materi yang kita sudah ambil pada atau pada buku yang berbahasa Arab yang ini. Kita sudah ambil di sini, ya. Jadi yang kita akan ambil pada buku panduan itu kita khususkan pada pembahasan tentang ya, catatan. Pada poin catatan, karena di sini pada catatan ini kita akan mendapatkan informasi apa yang perlu dijelaskan pada setiap dars dan kaidah apa saja yang kita akan ambil pada setiap dars. Baik, sekarang kita akan ambil catatan. Pada poin yang pertama yang ini kita baca hadza dilafalkan hadza, namun ditulis tanpa alif setelah huruf H. Maksudnya adalah, walaupun ditulis hadza seperti ini, H-nya pendek, tetapi pada dasarnya dia punya suara panjang. Setelah huruf H itu ada alif. Jadi walaupun di sini tidak ada alif, ya, tetapi di Indonesia biasanya dipakai alif kecil. Tapi dalam buku-buku berbahasa Arab ini biasanya tidak dituliskan alif kecil seperti ini, bahkan tidak berbaris. Maka di sini poin yang ingin disampaikan adalah walaupun ditulis tidak ada alif, tetap dibaca ada alif setelah huruf H. Hadza dibaca dua harokat. Ini poin yang ingin disampaikan. Nah, ini disebut dengan kaidah dalam kaidah imla'iyah, disebut dengan tuntaku wala tuktab. Terucap tetapi tidak tertulis. Terucap alifnya ya dengan cara memanjangkan huruf H dan tapi tidak tertulis alif tersebut. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian yang berikut poin yang kedua yang ingin disampaikan adalah bunyi N pada akhir kata benda bahasa Arab ya. Contohnya seperti kitabun. Kitabun ya. Baitun. Masjidun ya, bunyi N atau tanwin itu ya adalah menunjukkan indefinite article. Apa itu indefinite article? Ya, yang kita sebut dengan dalam bahasa Arab kita sebut dengan isim nakirah. Apa itu? Ya, yakni kata benda atau isim yang menunjukkan makna umum. Makna umum artinya belum diketahui kekhususannya. Nah, pada poin ini yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab kita bun ada tanwin di belakangnya, maka ini bermakna sebuah buku. Sebuah inilah yang disebut dengan makna umum. Kalau dia bermakna khusus, kita bisa terjemahkan buku itu. Tapi kalau dia bermakna umum adalah sebuah buku, sebuah rumah, sebuah masjid. Ya, kalau hewan kita bilang seekor kucingnya, seekor kambing, atau kalau misalnya manusia kita bilang seorang guru, seorang imam, seorang ustadz, seorang insinyur, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan
isim nakirah, dia masih bermakna umum. Dan itu ditandai dengan tanwin yang berada di belakang kata di dalam bahasa Arab. Kitabun, mudarrisun, ustazun. Ya. Ini yang perlu kita ketahui pada poin yang kedua ini. Ya, di sini kita lanjutkan. Bunyi N ini disebut tanwin. Ya. Kitabu menjadi kitabun itu karena ada N-nya itu, maka kita sebut dengan tanwin ini. Contohnya ini. Ya. Di situ ada tanwin. Baik. Sekarang kita ambil poin yang ketiga. Ya. Partikel A. Ya, A ini kita sudah ambil pada pembahasan video sebelumnya. A ini artinya apakah? Partikel A yang ditempatkan di awal kalimat mengubahnya menjadi bentuk kata tanya. Maksudnya bagaimana? Ya, kita ambil contoh di sini. Kalau kita mengatakan hadza baitun, artinya ini sebuah rumah. Ini bentuknya pernyataan. Ini sebuah rumah. Tetapi kalau kita pakai A di depannya, maka ini merubahnya menjadi bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan ini bersifat memastikan sesuatu. Jawabannya antara ya atau tidak. Ya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Atau apakah ini sebuah rumah? Jawabannya kalau dia benar, maka kita bilang na'am. Iya. Kalau dia salah, ya kita jawab la. Ya, tidak. Bukan. Ini bukan rumah. Seperti itu. Baik. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami tiga poin ini. Yang pertama tentang kata hadza, ya, yang kedua tentang bunyi n atau tanwin, ya, itu menunjukkan bahwa kata tersebut bermakna umum, ya. Kemudian yang ketiga ini tentang partikel a atau huruf a dalam bahasa Arab itu merubah kalimat sempurna menjadi bentuk pertanyaan. Pertanyaannya bersifat memastikan. Jawabannya na'am atau la, ya atau tidak. Baik, cukup sekian panduan ini yang kita bahas pada video ini, karena hanya ini saja catatan untuk khusus untuk dars yang pertama, jilid pertama dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.